Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said damn, it's gonna be a long night. Alhamdulillah, baik, sehat. Saya asli Bukit Tinggi. Insya Allah baru mau. Saya bergabung di Permapel ini sekitar tahun 2014. Saya penanggung jawab dari Permapel. Futsal, sepak bola. Permapel itu berdirinya tahun 2004 di bawah naungan Planet Fashion. Yang di Parahyangan ada dua merek, Warmapel sama Flocking. Warmapel itu kalau nggak salah itu perang tombak kalau nggak salah dulu. Itu kaos, hoodie, kemeja, celana, topi, hat, tas, waist bag. Terus aksesoris kayak dompet, ada gesper juga, sendal, alhamdulillah lumayan lengkap sih. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Kita udah produksi sendiri juga, cuman beberapa bagian juga masih ada vendor ke yang lain juga gitu. Produk unggulannya kita hoodie. Dari bahan, kita ngikutin bahan yang secara umum. Cuman ada beberapa bahan yang mungkin beda dari brand-brand lain gitu. Jadi bahan kita ada yang impor. Untuk sekarang sih kebanyakan lebih ke grosir sih. Bahan. Kita memakai bahan 30S. 30S itu tergolong standar ya untuk distro. Terus di bagian sablonnya, sablon ini kita memakai Hidden City Flat. Ini juga lagi in sekarang, ada beberapa model yang kita keluarin. Ini dalam bentuk full print kalau untuk kemeja. Kemeja flanel juga ada. Ini kita mainnya simple aja ya. Ada bordiran di bagian depan, dada depan. Ini jenisnya snapback. Desain depannya kita ini di bordir. Bordirnya bordir nggak terlalu tebal sih, cuman elegan lah, kelihatan elegan gitu. Modelnya simple aja sih. Kita main ini aja logo. Untuk warna dari satu model ini ada dua warna, ada sampai tiga warna. Waist bag ini modelnya simple. Kalau ini ada buat buat headset. Jadi misalkan headsetnya nggak berantakan lagi gitu. Jadi si handphone juga bisa terjaga di sini. Si headsetnya bisa dikeluarin dari lubang ini. Sling bag sih ukurannya agak lumayan gede. Bagian dalamnya sih ada beberapa kantong ya. Jadi buat bisa nyimpen kayak charger, aksesoris kayak gitu, dompet. Ini model jaket coach namanya. Bahannya dari parasut, tipis, enak banget, adem bahannya. Size-nya dari M, MLXL. Ya. Ini sablonnya ada depan belakang. Di belakang penampakannya seperti ini. Ini modelnya simple, cuman bagian depan aja, belakangnya kosong, polos. Untuk bagian depan ini kita pakai sablonannya
yang Hidden City. Tapi ini flat, agak tipis, beda sama Hidden City yang di kaos tadi. Itu tebal, tapi ini agak tipis. Bahannya apa? Bahannya ini bahan fleece, cuman yang fleece agak tipis, cuman tetap anget gitu. Kelebihannya itu sih. Ini yang resletingnya, modelnya simple. Kalau ini sih tetap kita pakai yang Hidden City, cuman yang flat. Ini gambarnya ada depan sama belakang. Kalau belakangnya agak gede. Di sini bahannya sama, bahan fleece juga. Ada saku di depan. Ya paling itu. Celana kita ada beberapa macam ya. Kalau ini dari yang ini ada bahan chinos. Untuk size-nya kalau celana berbeda sama kaos. Kalau celana kita dari ukuran 28, 30, 32 sampai 34. Ya. Untuk jeans-nya juga sama. Size-nya sama dari 28 sampai 34. Ini contohnya yang ini dari bahan chinos. Ya, kalau untuk ininya modelnya model slim sih. Ada beberapa model juga chinosnya, ada yang standar, ada yang slim juga. Kita dari harga bandrol itu kita kasih diskon 25% untuk harga retail. Kalau untuk grosiran kita dari harga bandrol itu kita diskon 50%. Aduh, kalau untuk pandemi sih mungkin semuanya juga ngerasain ya. Semuanya pasti ngerasain. Cuman di kita alhamdulillah masih tetap ada yang, maksudnya ada pemasukan buat kita juga. Dari untuk customer-nya juga. Paling mereka yang biasanya belanjanya banyak sekarang agak kuantitinya agak berkurang gitu. Cuman alhamdulillahnya mereka tetap konsisten, tetap nanyain apakah masih ada barang baru. Mudah-mudahan pandemi ini cepat beres lah. Soalnya kan ya kita semua ngerasain ya efeknya kayak gimana sekarang. Ya mudah-mudahan ini keadaan bisa balik ke normal lagi. Penjualan kita bagus lagi, bukan untuk warm people aja, untuk semuanya yang ngalamin, yang kena dampak lah. Gara-gara pandemi ini. Terus kalau misalkan untuk warm people sendiri, ya saya berharap lebih maju lagi. Terus kita bisa menambah cabang ya istilahnya, buat nambah toko lagi. Terus penjualan meningkat lagi. Ya mudah-mudahan ya rezeki kita bertambah lah, gitu aja sih. It's gonna be a long night.